Oke, cek cek. Apa suara saya terdengar? Mungkin sudah masuk ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua yang telah hadir pada kesempatan kali ini, di mana pada pembahasan materi pada malam ini yaitu adalah mengenai style guide untuk di UI UX. Nah, mungkin di pertemuan-pertemuan sebelumnya teman-teman sudah dikasih tahu atau mungkin sudah di introduction dari dasar, kemudian ke UX-nya juga, lalu sekarang kita mau mempersiapkan ke style guide-nya. Oke, mungkin kita coba untuk rangkum dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Itu ada dari UI UX introduction, lalu ada understanding the product. Nah, di sini kalau the understanding the product ini, teman-teman diharuskan untuk memberikan pemahaman ke suatu produk yang akan dibuat atau akan dikembangkan. Kemudian ada di understanding the user. Nah, di sini kalau understanding the user ini produknya kan sudah kita pahami. Lalu usernya kita akan tentukan juga. Misalnya kalau misalnya kita produknya adalah Shopee ya. Nah, untuk usernya kan pasti anak-anak muda, mungkin anak anak kecil juga bisa, tapi tidak dianjurkan itu ya. Nah, makanya kalau di Shopee itu ada yang namanya kayak verifikasi. Nah, verifikasi itu salah satunya untuk menghindari kegiatan yang tidak diinginkan gitu ya. Nah, biasanya kan kalau anak kecil suka klik-klik sembarangan gitu ya. Sampai juga ada kasus yang nge-check out apa gitu ya dan tidak diketahui oleh orang tuanya. Nah, makanya si kode verifikasi itu merupakan salah satu UX desain dari dulu mungkinnya verifikasi ada yang namanya captcha, ada yang namanya verifikasi ke nomor handphone, lalu ada verifikasi ke Gmail dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu cara dan juga bagian dari security gitu ya. Lalu ada UX laws, kemudian ada design process, ada user research. Nah, ini semuanya teman-teman diharapkan bisa hadir ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya karena nyambung ke sampai ke terakhir gitu ya, ada di case tadi. Lalu ada di expert portfolio, lalu ada low and high fidelity wireframing, lalu ada prototype. Nah, kemudian yang sekarang ada di prepare style guide. Nah, sebenarnya di prepare style guide ini itu harusnya di awal ya karena memang style guide itu sangat penting. Jadi ketika kita mau buat sebuah desain, itu kita harus menentukan terlebih dahulu style guide-nya. Nah, jadi apa itu style guide? Jadi style guide itu adalah sebuah pedoman atau panduan yang mengatur semua komponen pembentukan user interface. Nah, jadi walaupun desainernya berbeda atau orang yang mengerjakan desainnya beda, style-nya tetap sama, konsisten dan juga seragam ya. Jadi fungsinya ini supaya bisa menyeragamkan dan membuat suatu desain itu menjadi konsisten
sehingga dapat menciptakan UX yang bagus. Nah, jadi pada intinya fungsi style guide ini itu supaya kita bisa sama ya dengan satu desainer dengan desainer lain. Nah, contohnya kembali mungkin kalau kita membayangkan Tokopedia itu kan pasti kebayangnya warnanya hijau. Nah, itu salah satu dari style guide UI UX gitu ya. Kemudian contoh yang lain juga sama, Gojek juga sama ya, hijau gitu ya, stylenya. Kemudian mungkin yang lainnya YouTube mungkin ada warna merah, ada juga warna hitam, abu dan lain sebagainya. Nah, jadi di style guide ini itu biasanya didapatkan dari proses desain proses ya. Nah, di sini di desain proses juga mendapatkan hal tersebut. Lalu di understanding product juga sama. Nah, jadi pada intinya dari semua style yang ada itu pasti didiskusikan terlebih dahulu gitu ya. Sedemikian rupa dari UI designernya, dari UX designernya, apakah cocok warnanya, misalnya kalau tema aplikasi yang kita buat pertanian, cocoknya warnanya apa, mungkin bisa hijau, atau bisa juga coklat, bisa juga hitam, dan lain sebagainya. Nah, itu kan bisa didefinisikan terlebih dahulu. Kalau misalnya kita mau membuat aplikasi teknologi, nah contohnya bisa AI ya. Nah, teknologi kan biasanya identiknya dengan warna biru. Nah, jadi biru bisa digunakan untuk warna dasar. Nah, tapi kan biru itu sangat banyak ya. Ada biru tua, biru muda, atau dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dieksplorasi. Nah, setelah style guide-nya itu kita dapatkan, biasanya logo akan terbuat gitu ya. Jadi style guide-nya sudah ada, terus logo juga sudah ada. Jadi nanti ketika mau pembuatan slides atau pembuatan sebuah halaman pada aplikasi itu bisa seragam gitu ya. Mungkin kalau di awal misalnya warnanya biru di halaman login, kemudian yang kedua di halaman berandanya sama ya, berwarna biru kayak gitu. Nah, mungkin ini kita buka contohnya terlebih dahulu di salah satu website ya. Mungkin untuk sampel YouTube. Nah, ini YouTube kan kayak gini ya. Simple warnanya, di logonya warna merah. Kemudian backgroundnya ini bisa kita katakan hitam ya. Nah, kayak gini. Kemudian di Tokopedia. Di Tokopedia ini, Tokopedia. Nah, ini di Tokopedia, warna atau stylenya itu hijau ya. Nah, ini dari loadingnya juga sudah hijau. Nah, logonya berwarna hijau. Kemudian ini tombol-tombolnya juga berwarna hijau. Nah, jadi ornamen-ornamen itu dominan berwarna hijau. Apalagi kalau di aplikasinya ya, biasanya hijau. Nah, kemudian di sini ada juga warna yang kedua adalah putih. Nah, jadi hijau dan putih ya untuk Tokopedia. Nah, kita bandingkan lagi dengan yang lain, misalnya Shopee. Shopee itu orange ya. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Nah, ini warnanya orange ya, seperti ini. Biasanya bisa ngebedain gitu ya. Supaya kita bisa ngebedain atau lebih masuknya ke brand identity gitu ya. Jadi identitas suatu brand bisa kita identifikasi melalui warnanya gitu ya. Mungkin seperti itu untuk contohnya ya. Jadi yang pertama ada di Tokopedia dengan warna hijaunya. Nah, kita coba masuk ke sini.
Nah, ini juga masih disentuh dengan warna hijau. Seperti itu. Berikut juga dengan icon-iconnya gitu ya. Nah, ini misalnya cashback 10.700. Ini berwarna hijau gitu ya. Kemudian di sini juga sama, cashback juga sama, berwarna hijau, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga, sama di Shopee juga ya, kayak gini. Ini di bagian head-nya atau header-nya, ini berwarna orange. Lalu di sini ada 40% cashback setiap hari juga sama, berwarna orange. Nah, di sini harga-harga juga berwarna orange ya, supaya brand identity-nya itu kuat gitu ya. Jadi kemungkinan kalau misalnya Shopee tiba-tiba di halaman apa gitu ada warna yang jauh dari atau warna yang tidak sesuai dengan stylenya gitu ya. Nah, ini misalnya di notifikasi juga sama, masih ada orange-nya. Di bahasa juga ini masih ada orange. Seperti itu. Itu untuk contoh-contohnya ya. Jadi di sini untuk aturan-aturan juga banyak ya, dari style guide itu yang diaturnya. Yang pertama ada dari color palette. Nah, jadi color palette itu perpaduan warna atau kombinasi warna yang digunakan pada sebuah produk atau sebuah desain. Nah, kalau misalnya tadi kan Shopee orange, putih, dan juga mungkin ada sedikit kuningnya ya. Kalau di Tokopedia juga hijau, putih, dan warna lainnya gitu ya. Jadi color palette itu diatur gitu ya pada style guide supaya tidak jauh warnanya gitu. Nah, jadi kalau walaupun memang kita desainernya berbeda, tapi ketika style guide-nya sudah jadi dan sudah fix gitu ya, jadi si pembuatan desainnya juga tidak akan kemana-mana. Nah, kemudian di sini ada yang kedua, yaitu pemilihan font. Nah, jadi font ini adalah komponen yang penting untuk menciptakan kumpulan karakter angka. Nah, font ini akan membuat website atau aplikasi kita menjadi lebih menarik dan mudah dibaca oleh pengunjung gitu ya, untuk di font ini. Lalu ada di style symbol. Nah, merancang dan membuat tombol desain di banyak Dribble banyak sekali inspirasi dan banyak juga desain yang sama persis. Nah, terkadang juga di style tombol ini bisa disesuaikan kembali ya, karena memang tidak semua tombol itu harus kotak atau harus lonjong dan gimana. Itu bisa disesuaikan dengan slide atau aplikasinya gitu. Nah, lalu ada simbol dan icon. Nah, untuk simbol dan icon ini biasanya sama ya, mengikuti dari representasi warna. Kalau misalnya warna logonya itu kuning, biasanya icon dan simbol-simbolnya juga biasanya disamain ya warna kuning, supaya selaras dan juga enak untuk dilihat. Lalu ada juga alert atau information. Nah, alert atau information itu kalau misalnya kita ada mengisi data tapi belum keisi, itu biasanya kan ada alert mohon untuk mengisi data terlebih dahulu gitu ya. Nah, itu biasanya disamain warnanya. Namun kalau untuk alert biasanya supaya kelihatan, jadi menggunakan warna palet yang cerah atau kontras seperti itu, supaya bisa terlihat jelas gitu ya. Mungkin kalau alert error bisa berwarna merah. Kalau misalnya alert berhasil berwarna hijau, itu untuk simpelnya ya, atau dasarnya seperti itu. Lalu ada di margin ya. Nah, di margin ini biasanya digunakannya itu di CSS atau mungkin di style UI-nya gitu ya. Apakah itu si aplikasinya ada margin 1 atau margin 2 gitu ya, atau seperti apa, itu bisa disesuaikan. Nah, maksudnya dari margin itu kayak gimana? Kita kembali ke contoh di Shopee ya.
Sebentar. Nah, ini mungkin di Google aja deh contohnya. Nah, ini kan ada ruang kosongnya di sini di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Nah, itu yang disebut dengan margin ya. Nah, ini dari sini ke sini itu sudah ada ketentuannya. Misalnya ini 200 piksel misalnya atau berapa piksel gitu ya. Itu sudah ada ketentuannya. Jadi ketika memang search yang lain juga itu sama ya keluarnya. Nah, ini adalah salah satu contoh pengaplikasian dari margin ya. Ini seperti ini. Nah, itu untuk yang margin. Kemudian yang selanjutnya adalah di elemen visual. Nah, elemen visual ini kayak misalnya tadi ya, garis, kemudian ada bidang, warna, kontras, dan pola pada sebuah desain gitu ya. Nah, pada intinya untuk di style guide ini, teman-teman harus bisa memahami terlebih dahulu dari produknya. Nah, makanya pada pertemuan sebelumnya ada understanding produk. Nah, di situ mulai diolah gitu ya, terkait dengan warna, kalau ada juga font. Nah, kalau misalnya aplikasinya untuk anak muda misalnya, kita bisa menggunakan font-font yang tidak terlalu kapital, atau bisa menggunakan yang rounded, atau juga bisa font-font yang agak sedikit unik gitu ya. Nah, kalau misalnya aplikasinya buat m-banking misalnya, nah beda lagi ya. Kalau m-banking itu kan biasanya yang akses juga hampir semua umur kita gitu ya, jadi harus lebih dipermudah lagi. Lalu juga dari fontnya bisa kita atur lagi supaya lebih mudah kita gitu ya, untuk dibaca atau digunakan seperti itu. Nah, kalau misalnya kita sudah mengaplikasikan style guide ini dengan baik, maka pengembangan pun akan mudah gitu ya. Jadi misalnya aplikasi kita itu masih versi 1, kemudian akan ke versi 2 tapi menggunakan designer yang lain. Nah, itu akan lebih mudah karena memang si stylenya udah ada gitu ya. Jadi tinggal dilanjutin, tinggal nambahin, tinggal adopsi dari desain yang udah ada. Nah, untuk simpelnya dari style guide itu biasanya warna, font, kemudian dari logo ya gitu. Nah, jadi untuk style guide itu ngambilnya itu dari logo terlebih dahulu. Biasanya dari logo mempresentasikan warnanya. Kayak mungkin di sini tampil ID ya, warnanya ada ungu, maka ornamen-ornamennya juga ada ungu ya. Sebentar, sorry. Nah, ini contohnya. Nah, ini untuk contohnya tampilan ini kan berwarna ungu ya. Jadi di sini juga ornamen-ornamennya berwarna ungu. Di sini ungu, lalu di bagian bawah juga ada biru dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, mungkin untuk style guide ini, apakah ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Sebelum kita lanjut lagi.
Oke, dilanjut ya. Baik. Di sini mungkin ada tambahan informasi kalau misalnya dari teman-teman yang belum atau bingung gitu ya mencari warna palet itu bisa teman-teman search di Google. Nama websitenya itu colorhan.co gitu ya. Nah, ini bisa dilihat dari teman-teman semua. Kalau misalnya kebingungan untuk mencari color palette, itu bisa menggunakan website ini. Nah, ini kan ada tema-temanya ya. Di sebelah kiri ada pastel, ada vintage. Kita coba yang vintage, warnanya seperti apa. Nah, ini seperti ini. Lalu ada nature. Nah, ini alam ya. Ada dominan warna hijau, warna daun, warna buah gitu ya. Lalu di sini ada Christmas, kita coba. Nah, seperti ini. Ini untuk penggunaannya bebas ya. Bisa dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Itu untuk cara penggunaannya. Atau mungkin di mix itu bebas gitu ya. Tergantung penggunaan teman-teman. Ini ada di colorhan.co gitu ya. Untuk mencari cari referensi dari warna yang akan digunakan. Nah, kemudian yang kedua, apabila teman-teman tidak mempunyai aplikasi Photoshop. Nah, ada versi online-nya yaitu photopea.com ya. Nah, ini photopea.com ini bisa digunakan secara online gitu ya. Jadi kalau misalnya gak punya Photoshop, ini bisa jadi opsi. Nah, ini ya. Kayak gini, ini di photopea.com. Ini untuk referensi aja ya. Karena memang kalau kita ngedesain itu banyak sekali macamnya, banyak sekali tools-nya. Tidak harus di Figma gitu ya, tidak harus di Photoshop. Nah, ada alternatif lainnya. Kayak misalnya yang tadi, yang di photopea.com gitu ya. Nah, cuma karena terbatas gitu ya, dan juga biasanya kalau yang online itu ada iklannya. Nah, tapi kan kita bisa menghemat memori, bisa menghemat jaringan atau kuota atau wifi kita gitu ya. Karena yang pertama kan Photoshop itu berbayar gitu ya. Yang kedua, dari ukurannya juga cukup lumayan. Dan biasanya kalau kita ngedownload itu harus bayar dulu gitu ya. Nah, karena itu salah satu opsinya adalah menggunakan photopea.com. Atau mau yang lebih simpel bisa menggunakan Canva. Kayak gitu. Baik, ada yang mau ditanyakan dari materinya silakan.
Baik, kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa bisa akhiri untuk sesi di malam ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nanti mungkin materi bisa saya kirimkan via e-learning ya. Nanti bisa dicek aja di e-learning juga sama dengan rekamannya. Mungkin saya tutup langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.